السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. فقال الإمام ابن قدامة رحمه الله تعالى عن عقبة بن عامر قال: نذرت أختي أن تمشي إلى بيت الله الحرام حافية، فأمرتني أن أستبتي لها رسول الله صلى الله عليه وسلم، فاستبتيته، فقال لي: تمشي ولتركب. Dari sahabat yang mulia Uqbah bin Amir berkata Imam Ibnu Qudamah al-Maqdisi rahimahullah, dari Uqbah, hadis 364, dari Uqbah bin Amir, dia berkata, saudariku bernazar untuk menempuh perjalanan ke Baitillahil Haram tapi bertelanjang kaki. Bertelanjang kaki jalan gitu, tidak pakai kendaraan. Fa'amaratni an astabdiyalah Rasulullah SAW, lalu dia memerintahkan kepadaku untuk aku minta fatwa kepada Rasulullah SAW. Bagaimana? Lalu aku bertanya kepada Rasulullah SAW, solusinya seperti apa? Karena ini berat, bernazar untuk ke Masjidil Haram jalan kaki, bertelanjang kaki, ya kan? Jalan kaki saja sudah setengah mati, ini tambah lagi telanjang kaki. Ya, hafiyah itu bertelanjang kaki. Ada hadis yang berbunyi, sahabat Anas berkata, ra'aitu Nabi sallallahu alaihi wasallam yusalli hafiyan wa muntailan. Aku melihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu salat hafiyan wa muntailan, pernah bertelanjang kaki, tidak pakai alas kaki. Pernah juga aku melihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam salat pakai alas kaki. Hadis itu menunjukkan bahwasanya orang boleh terserah mau salat pakai alas kaki, mau salat tidak pakai alas kaki, tidak masalah. Walaupun Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memerintahkan sahabatnya untuk sholat pakai alas kaki, karena di zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam orang ahlul kitab itu sholat tidak pakai alas kaki. Iya. Makanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Shallu fi ni'alikum khaliful yahud." Sholatlah kalian pakai alas kaki, pakai sandal atau pakai khuf atau alas kaki khaliful yahud, selisihilah orang Yahud, orang-orang Yahudi, karena mereka sholat tidak pakai sandal. Tapi di hadis yang lain Rasul Anas berkata, aku melihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sholat pernah pakai sandal, pernah juga tidak pakai sandal. Lalu di sini saudariku tersebut menyuruhku untuk bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bagaimana? Ya. Seolah-olah dia keberatan di situ. Barangkali ada keringanan. Disebutkan di sini oleh Syekh Al-Bassam rahimahullah taala,
bahwasanya yang bernazar berjalan ke Masjidil Haram atau ke salah satu masjid, Masjid Haram atau Masjid Nabawi, ini tidak harus dipenuhi nazarnya kalau dia bernazar berjalan kaki. Karena jalan kaki ke Masjidil Haram itu bukan suatu ibadah. Ibadah itu menuju Masjidil Haram. Bisa jalan kaki bagi yang dekat, bisa pakai kendaraan. Ya, pakai kendaraan. Karena hadisnya kan mengatakan man nadzara an yuti Allah falyuti'hu. Barang siapa yang bernazar dalam rangka mentaati Allah, dalam rangka melaksanakan suatu ibadah, maka taatilah. Dan ini bukan ketaatan berjalan kaki menuju Masjidil Haram atau Masjid Nabawi. Makanya di sini kata Rasulullah SAW, litamsi wal tarkab. Ya, kunjungilah Masjidil Haram dan berkendaralah. Ya, kalau seperti sekarang kan, kalau berkendara zaman dulu pakai onta atau pakai kuda atau pakai keledai. Ya, kalau sekarang pakai pesawat. Pakai pesawat. Ya, jadi di sini nazarnya mubah. Nazar berjalan kaki ke Masjidil Haram itu mubah. Nazar yang mubah tidak wajib untuk dipenuhi. Kalau tidak wajib untuk dipenuhi, maka dia bayar kafarah. Dia bayar kafarah sama seperti kafarat sumpah. Sudah lewat penjelasannya. Kalau dia ada tiga pilihan, memberi makan 10 orang miskin, memberi pakaian seorang miskin, yang ketiga memerdekakan budak, kalau tidak sanggup 3 poin tersebut, maka puasa 3 hari. Puasa 3 hari. Maka di sini hadis ini, di dalam hadis ini ada mengandung 2 poin. Nazar yang mubah dan nazar yang ibadah. Yang mubah tidak diperintahkan untuk dilakukan. Yang mubah, apalagi yang haram, bernazar untuk merokok, bernazar untuk minum khamr. Ya, yang mubah saja tidak disyariatkan, tidak harus dipenuhi, tidak dipenuhi di sini, apalagi yang haram. Yang diwajib dipenuhi di sini adalah yang sifatnya ibadah. Makanya di sini Rasulullah memerintahkan untuk tetap saja ke Masjidil Haram. Karena itu ibadah. Rasulullah SAW bersabda, la tusyaddur rihal illa ila thalathati masajid. Ya, tidaklah seseorang itu disyariatkan untuk menyengaja safar kecuali ke 3 masjid. Masjid Haram, Masjid Al-Aqsa, Masjid Nabawi. 3 masjid saja. Selain daripada itu tidak disyariatkan. Kemudian yang berikutnya, untuk seorang itu tidak menganggap suatu peribadahan, suatu ketaatan, kecuali dengan yang Allah Subhanahu wa Ta'ala syariatkan saja. Ya, jadi di sini ada samar-samar. Menuju Masjidil Haram itu ibadah. Sholat di situ, ibadah di situ, itu ibadah. Tapi yang menjadi permasalahan, menyengaja untuk jalan kaki ke sana, itu tidak ada. Tidak ada dalam bab ibadah. Itu mubah saja. Orang pilih, selama tidak memadarotkan dia jalan kaki ke Masjidil Haram, silakan. Tapi ini kan dari Madinah ke Mekah, madarot itu jalan kaki. Ya, madarot itu jalan kaki. Sehingga apa? Sehingga pakai kendaraan. Ya, zaman dulu itu pakai kendaraan
onta dan kuda dan semisalnya. Zaman sekarang bukan cuma mobil lagi, tapi pakai pesawat. Ya, pakai pesawat. Orang Madinah mau ke Mekah, mau cepat pakai pesawat, bisa. Sekarang pakai kereta. Pakai mobil pun orang masih berat kadang-kadang sebagian orang. Ya, jadi kebiasaan atau uruf tataghayyar, berubah-ubah. Berubah-rubah setiap waktu dan tempat dan keadaan. Banyak hal yang berubah-rubah. Jadi, ada hal yang tidak dimaksudkan dengannya ibadah. Tidak dimaksudkan dengannya ibadah. Kebiasaan, ya, itu kategori bukan sebagai ibadah. Banyak, banyak di dalam syariat. Seperti apa? Seperti pakai peci atau pakai sorban. Itu bukan kategori ibadah. Tidak ada hadis yang memerintahkan atau menganjurkan untuk pakai peci ataupun pakai sorban. Sehingga itu bukan kategori ibadah. Makanya Imam Syatibi di dalam kitabnya Muwafaqat mengatakan, seorang itu tidak bisa dikatakan sekedar pakai peci niatnya ibadah. Salah itu. Atau sekedar pakai sorban niatnya ibadah, itu juga salah. Makanya kata beliau, ahlul masyrik, orang timur, beda dengan orang barat. Maksudnya orang timur dan orang barat di zaman beliau. Di zaman Imam Syatibi itu beliau sejaman dengan Syekhul Islam, ulama abad ke-7 Hijriah. Sekitar 700 abad yang lalu. 700 tahun yang lalu, 7 abad. Sekitar 7 abad yang lalu. Dia bilang orang masyrik itu sudah terlanjur mereka terbiasa punya kebiasaan pakai peci atau penutup kepala. Sehingga apa? Sehingga yang dianjurkan dia menyesuaikan orang di itu kebiasaan mereka pakai tutup kepala. Tapi orang Maghrib biasa tidak pakai tutup kepala. Orang Maghrib itu daerah dia, daerah Andalus, daerah Maroko, daerah situ. Portugal, Spanyol waktu itu kaum muslimin, ya. Waktu itu kaum muslimin, ya. Kaum muslimin. Ya, ini termasuk di sini. Jadi ke Masjidil Haram jalan kaki atau naik onta itu bukan ibadah. Bukan ibadah. Ya. Melakukan safarnya yang ibadah, tapi naik apanya itu bukan ibadah. Bukan suatu ibadah. Orang zaman dulu naik onta, zaman sekarang jangan lagi naik onta. Zaman sekarang naik pesawat. Ya, zaman sekarang naik pesawat. Yang penting sampai. Kalau antum bisa tidak naik pesawat, langsung bisa sampai, bagus. Misalnya naik, suatu saat nanti ada antum punya piaraan jin ifrit misalnya. Ya, cetus, langsung sana-sana. Sampai. Itu sudah disebutkan oleh Syekhul Islam Taimiyah rahimah dalam fatwanya. Barangkali ada orang bisa apa nyebrang masuk mikot itu bisa terbang gitu. Dia pakai wajib sebelum lewat mikot, dia wajib ihram. Intinya sampai ke sana. Intinya sampai ke Masjidil Haram. Bukan pakai kendaraan tertentu yang dianggap sebagai ibadah. Sehingga seorang itu tidak dianggap beribadah kecuali hal yang disyariatkan Allah SWT. Tidak boleh seorang meniatkan suatu ibadah kalau yang tidak disyariatkan oleh Allah SWT. Ya, tidak boleh mengklaim ini ibadah. Tidak boleh. Makanya kata ulama, al-asal fil ibadat al-hadar. Sesuatu tidak boleh diniatkan ibadah kecuali yang disyariatkan Allah SWT dan Rasulnya itu sebagai ibadah. Kenapa? Di sini disebutkan oleh Syekh, wa man zada fi syara' faqad arara istidrak 'ala Allah ta'ala rasulih. Barang siapa yang menambah, menganggap suatu perkara itu adalah ibadah, maka dia telah
istidrak. Apa artinya? Ya kurang ajar lah, kurang ajar kepada Allah dan Rasulnya. Mengapa demikian? Menganggap syariat Allah itu tidak sempurna. Makanya Imam Syafi'i berkata, man istahsan faqad syarra. Barang siapa yang menganggap baik suatu perkara ya yang diada-adakan, maka dia telah menjadi tandingan bagi Allah. Kenapa? Dalam hal pembuatan syariat. Karena syariat itu adalah haknya Allah Subhanahu wa taala. Haknya Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pun cuma penyampai dari Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah SAW pun cuma penyampai dari Allah Subhanahu wa taala. Di kemudian dikatakan Syekh, di sini ada faedah yang keempat. Di hadis tersebut ada penjelasan salah satu alasan kenapa syariat memakruhkan nazar. Ya, kalau hadis yang lalu kenapa syariat dimakruhkan, disebutkan di situ ada poin nazar itu cuman keluar dari orang-orang yang pelit saja. Hitung-hitungan dia sama Allah. Diberi kebaikan baru dia beribadah. Diberi kebaikan baru dia beribadah. Itu yang pertama. Yang kedua, sebagian orang berkeyakinan bahwasanya nazar itu yang menjadikan kebaikan. Salah. Ya. Nazar itu tidak mendatangkan kebaikan. Yang mendatangkan kebaikan itu Allah Subhanahu wa taala. Di poin di hadis ini, kenapa nazar dimakruhkan? Karena dia sudah mewajibkan apa yang tidak Allah wajibkan. Ya. Mewajibkan apa yang tidak Allah wajibkan di sini. Sehingga apa? Sehingga dia tidak sanggup. Ya. Tidak sanggup untuk perkara yang semestinya dia bebas. Dia sendiri yang mewajibkan seperti itu. Makanya kata saya di sini, terlintas di hadis ini, wanita ini tidak sanggup berjalan kaki. Makanya dia perintahkan sahabat saudaranya untuk bertanya ke Rasulullah SAW, ada enggak solusi yang lain? Kata Rasulullah SAW, tetap saja dia datang, tapi tidak harus berjalan kaki, karena itu sudah tidak sanggup. Ya. Tapi di sini kata Rasulullah wal tarkab, datang ke Masjidil Haram. Ke Masjidil Haram itu ibadah, tapi yang bukan ibadah itu berjalan kaki. Itu bukan ibadah. Kemudian yang berikutnya, Anabillah bin Abbas radhiyallahu anhuma annahu qol istabta Sa'd bin Ubadah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fi nadrin kana ala ummihi tufiyat qabla an taqdiyah. Sahabat yang mulia Sa'd bin Ubadah, ya Sayyidul Khazraj, bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tentang nazar ibunya. Ibunya meninggal dunia, bernazar sebelum sempat ditunaikan nazarnya. Lalu Rasulullah SAW bersabda, faqdihi anha, tunaikanlah nazar tersebut untuk ibumu. Di hadis ini menunjukkan nazar itu kalau sudah diucapkan menjadi ibadah yang wajib untuk ditunaikan. Kalau nazarnya nazar ibadah, bukan nazar yang mubah atau bukan nazar yang maksiat. Kemudian hadis ini menunjukkan bahwasanya orang yang meninggal dunia dia punya hutang nazar, dan nazarnya sifatnya ibadah, wajib untuk ditunaikan ya oleh ahli warisnya. Qadahu anhu warithu, ya, seharusnya, seyogianya, bukan wajib lebih tepatnya, seyogianya ditunaikan oleh ahli warisnya. Ya, di sini ibadahnya tidak disebutkan dalam hadis. Ya, apa nazarnya ibadah badan seperti puasa, ya, atau ibadah yang seperti yang harta seperti sedekah. Ya, tapi ada hadis yang menyebutkan barang siapa yang meninggal dia punya hutang puasa, maka hendaklah ahli warisnya berpuasa untuknya.
Hadis ini juga menunjukkan tentang syariat Islam yang memerintahkan untuk berbuat baik kepada kedua orang tua walaupun mereka sudah meninggal dunia. Dan salah satu bentuk berbuat baik kepada orang tua, birrul walidain, yaitu menunaikan kewajiban yang mereka masih terhutang. Salah satunya ini hutang nazar. Ya, hutang nazar. Baik yang berkaitan dengan hutang kepada Allah maupun berkaitan dengan hutang kepada sesama hamba-hamba Allah. Kemudian kita selesaikan supaya pekan depan sudah masuk bab yang baru. Anka bin Malik, qultu ya Rasulullah inna min taubati an khali'a min mali sadaqatan ilallahi wa ila rasulih. Ya Rasulullah, aku sudah berniat dalam rangka menyempurnakan taubatku, aku itu melepaskan hartaku sebagai sedekah untuk Allah dan Rasulnya. Rasulullah SAW bersabda, amsik alaika ba'da malik fa huwa khairun lak. Jangan semuanya, kata Rasulullah. Jangan semuanya, tapi sisakan sebagian, itu lebih baik untukmu. Di sini sahabat yang mulia Ka'ab bin Malik, salah seorang sahabat yang tidak ikut perang Tabuk. Ya, tidak ikut perang Tabuk. Allah berfirman, wa 'ala tsalatsatil ladzina khulifu. Kata khulifu di sini bukan ditafsirkan sendiri oleh sahabat Ka'ab bin Malik, maksudnya bukan yang ketinggalan perang Tabuk, tapi yang diberi tunda oleh Allah SWT perihal pertobatannya. Jadi ketika perang Tabuk itu orang-orang munafik banyak yang tidak ikut, ya, atau bisa dikatakan orang munafik semuanya tidak ikut karena ini perangnya jauh, panas terik, ya, jauh di Tabuk. Tabuk itu sudah bagian utara semenanjung Arab, ya, Tabuk. Nah, di sini dari Madinah jauh, itu yang pertama. Yang kedua itu lagi musim mau panen, ya, musim mau panen korma, ya kan? Korma kalau nggak dipanen nanti jatuh-jatuh rusak. Nah, ini sehingga banyak orang munafik, wah, pokoknya kita nggak ikut. Ya, kalau ikut ya belum tentu kita menang. Kalau menang kan kita bisa dapat ghanimah. Mending kita tidak ikut, mending ngurusin korma. Nah, ini salah seorang di antara sahabat yang tidak ikut, tiga. Ka'ab bin Malik, Hilal bin Umayyah, Murarah, ada tiga orang sahabat. Ini salah seorangnya Ka'ab bin Malik. Ka'ab bin Malik. Kata Ka'ab, sebenarnya aku kuat, sehat walafiat. Ya, kendaraan ada, harta cukup. Cuman ini korma nih godaan nih. Ya, ada, kalau ini mungkin ada orang yang gantiin aku mending. Tapi ini sepertinya enggak ada yang ngurus yang benar. Ya. Pergi enggak. Akhirnya beliau tidak pergi. Ya, jadi setan menggoda, akhirnya tidak jadi pergi. Udah, pergilah sahabat Rasulullah SAW. Lalu, ketika Rasulullah SAW pulang dari Tabuk, biasa orang-orang munafik ya datang ke Rasulullah SAW minta uzur. Ya Rasulullah, aku sakit ya Rasulullah, ini segala macam. Ya Rasulullah, mintakan kepada Allah supaya kami diampunkan. Ya, Rasulullah SAW cuman melihat zahirnya,
ya semoga kalian diampunkan. Selesai. Tiga orang sahabat ini tidak mungkin mau berbohong karena mereka ada iman di hatinya. Ini kalian kenapa? Ya Rasulullah, ya cuma hawa nafsu saja. Ya Rasulullah, kami bersalah ya Rasulullah. Saya sehat walafiat, saya punya kendaraan, nggak ada. Ya, cuman dia karena tergoda sehingga tidak berangkat, godaannya kuat. Ya. Ya Rasulullah, mohonkan ampunan kami kepada Allah. Kata Rasulullah, tiga orang ini jujur. Ya, sudah, sana. Saya belum dapat keterangan dari Allah Subhanahu wa taala, kalian ini mau diapakan? Ya. Akhirnya apa? Akhirnya Rasulullah perintahkan kepada sahabatnya untuk tiga orang sahabat ini dihajar, dijauhi, tidak disalami, tidak dijauhi, sampai istrinya pun tidak boleh mendekatinya. Wah, ini luar biasa perjuangannya, wah sudah, ini tiga orang sahabat yang mulia, luar biasa, ya. Luar biasa, sampai-sampai ikut sholat, tetap suka sholat, tapi enggak ada orang yang mau menegur. Ya. Ucapkan salam ke Rasulullah, Rasulullah SAW pun enggak mau jawab. Ya. Sampai-sampai disebutkan dalam hadisnya, tersebar berita tiga orang sahabat ini diboikot oleh Rasulullah dan para sahabat. Ya. Tahu-tahu sampai ke orang kafir, sampai ke orang Ghassan. Ghassan itu salah satu kerajaan wilayah teritorial Romawi. Kirim utusan itu Ka'ab bin Malik, coba dikirim utusan, dapat surat ini, surat dari raja kami, dibaca kami dengar Nabi kalian itu tidak lagi mau. Ya, ayo ke sini. Kamu akan dikasih jabatan. Ya. Disuruh berkhianat. Ini satu lagi godaan, kata Ka'ab bin Malik. Dibakar suratnya. Sampai sekian lama, ya, nangis terus. Ya. Tiga orang sahabat yang mulia ini, sampai Allah turunkan taubat dari langit. Ya, Allah abadikan di dalam Al-Qur'an. Wa al-thalathatil ladzina khulifu hatta idza dhaqat 'alaihimul ardu ma rahubat. Dan ya, di sini Allah SWT tersebutkan, dan atas tiga orang yang Allah berikan tangguh, ya, pertobatan mereka, Allah ingin lihat kejujuran mereka, keikhlasan mereka, tawakal mereka kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, luar biasa. Turunlah taubat dari Allah Subhanahu wa taala. Saking senangnya Ka'ab bin Malik atas taubat yang diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, dia ingin melepaskan semua hartanya, kebunnya yang gara-gara kebunnya tadi dia jadi enggak berangkat, semuanya dia pengen sedekahkan dalam rangka mengharapkan keridhaan Allah. Ya, supaya Allah dan Rasulnya ridho. Lalu Rasulullah SAW berikan saran, jangan semuanya. Allah SWT sudah tahu kejujuranmu. Ya, sudah tahu ikhlasnya taubatmu. Allah sudah mengampuni dosamu. Ya, enggak usah sampai seperti itu. Kata Rasulullah SAW, amsik alaika ba'da Malik. Tahan saja, ya. Karena engkau masih punya tanggungan terhadap dirimu dan terhadap orang-orang yang menjadi tanggunganmu. Ya, di sini ada beberapa faedah. Yang pertama dikatakan oleh Syekh Bassam rahimahullah ta'ala, siapa saja yang bernazar bersedekah untuk
menginfakkan hartanya semuanya, maka itu boleh sebagian saja. Seberapa? Sebagian ulama mengatakan sepertiga maksimal. Sebagian ulama lain mengatakan sekedar apa yang cukup untuk dia dan anak istrinya. Jadi dia bilang, aku sedekahkan demi Allah semuanya. Nah, ini tidak boleh. Kenapa? Karena dia akan ada kaedah, dan itu adalah hadis juga, la dharar wa la dirar. Tidak boleh memadorotkan diri sendiri dan orang lain. Tatkala seorang mensedekahkan semuanya, itu memadorotkan dirinya dan orang-orang yang menjadi tanggungannya. Sementara kewajiban bersedekah yang paling utama itu mensedekahi diri sendiri dan orang yang menjadi tanggungannya, nanti kalau ada sisa baru yang lain-lain, baru yang lain-lain. Ya, berdosa. Rasulullah bersabda, "Kafa bil mar'i itsman ayyudayya liman ya'ul." Wa fi riwayah liman yaqut. Seorang itu berdosa kalau dia menyia-nyiakan orang-orang yang menjadi tanggungannya, anak, istrinya, dan orang-orang yang menjadi tanggungannya. Ya. Nah, dari situlah justru ibadah sedekah yang paling Allah cintai. Sedekah itu kan mengeluarkan harta. Mengeluarkan harta yang paling Allah cintai dan yang paling wajib itu mengeluarkan harta kepada anak istri. Ya, Rasulullah SAW bersabda, dinarun anfaqta fi sabilillah, dinarun anfaqta ala miskin, dinarun anfaqta ala ayyalik fahabu ilallah wa azamu ajran indallah dinarun anfaqta ala ayyalik. Harta yang engkau sedekahkan untuk fakir miskin fi sabilillah, untuk anak dan istrimu, ketahuilah yang paling Allah cintai dan paling besar pahalanya adalah harta yang kau sedekahkan untuk anak dan istrimu. Dari sini kata ulama bahwasanya menafkahi anak dan istri itu lebih wajib daripada zakat, daripada sedekah. Makanya kalau ada sisa baru sedekah, baru zakat. Kalau tidak ada sisa, apa yang mau disakati? Dia yang perlu, yang berhak mendapatkan zakat. Kalau ada sisa baru disedekahkan. Kalau tidak ada sisa, tidak ada. Tidak ada zakat. Makanya di sini rugi seseorang kalau mensedekah menafkahi anak dan istrinya, dia tidak berniat ibadah. Niat ibadahnya setahun sekali. Bayar zakat fitrah atau bayar zakat mal baru niat ibadah. Tapi menafkahi anak dan istrinya tidak dia niatkan ibadah, salah. Salah besar. Ya, salah besar. Kemudian di sini menunjukkan bahwasanya tidak layak seseorang itu ya bersedekah semua hartanya. Ya. Kenapa? Karena tadi yang wajib, paling wajib untuk dia nafkahi dirinya dan orang-orang yang menjadi tanggungannya. Ya. Terus bagaimana dengan Abu Bakar? Nah, Sayyidina Abu Bakar, ya kan? Pernah dalam sebuah riwayat Umar berkata, hari ini akan aku kalahkan Abu Bakar. Aku bawa separuh hartaku. Jadi kalau dia punya harta 100 miliar, 50 miliar dia sedekahkan. Ini Rasulullah. Apa yang kau sisa? Wah, banyak betul, kata Rasulullah. Apa yang kau sisakan untuk anak dan istrimu? Separuhnya, ya Rasulullah. Syatr. Datang setelah itu Abu Bakar, lebih banyak lagi. Lalu Rasulullah bertanya, apa yang kau sisakan untuk anak dan istrimu? Aku sisakan cuman keimanan mereka kepada Allah dan Rasulnya. Artinya apa? Artinya semuanya, ya Rasulullah, enggak ada sisa lagi. Ya, kata Imam Ibn Jauzi, itu maksudnya ini hebat ini Imam Ibn Jauzi. Kata Imam Ibn Jauzi,
Maksud hadis tersebut itu orang yang punya punya apa? Punya sistem usahanya sudah bagus. Paham? Bukan orang yang baru merintis atau bukan orang yang apa namanya? Senin Kemis. Ini Abu Bakar radhiyallahu taala anhu usahanya itu sudah bagus, artinya dia habiskan sekarang mungkin sebulan lagi sudah sampai lagi seperti itu dia. Perputarannya sudah bagus. Cash flow-nya sudah bagus. Seperti itu. Ya, seperti siapa? Seperti Imam Lais bin Sa'ad. Imam Lais bin Sa'ad itu ya tidak terkenal di kalangan awam kaum muslimin. Padahal ilmunya itu lebih hebat daripada Imam Malik. Ya, Imam Lais bin Sa'ad. Imam Lais bin Sa'ad. Kata Imam Syafi'i, Lais itu abqah min Malik. Imam Lais bin Sa'ad itu lebih faqih. Lebih ilmu, lebih kuat dia ilmunya daripada Imam Malik. Tapi orang taunya Imam Malik. Sehingga ada mazhab Maliki. Enggak ada mazhab Lais. Sekarang terkenal, zaman dulu ada. Ya. Kenapa? Salah satu sebabnya beliau ada usaha. Disebutkan sedekahnya Imam Lais bin Sa'ad itu kalau dikonversi sekarang ya pakai dinar, dinar itu kan satu dinar itu 4, sekian gram. Ya, emas enggak berubah-ubah dari zaman dulu sampai zaman sekarang ya pakai seperti itu, pakai bukan pakai takaran, bukan pakai volume, tapi pakai berat gram. Ya, itu pakai gram. Dinar itu 4, sekian gram dari zaman Nabi sampai zaman sekarang 4, sekian gram. Ya. 4, sekian gram itu berapa juta? Ya, kalau sekarang. Berapa itu? 2 juta lebih. 2 juta lebih. Ya. Itu dia bersedekah ratusan miliar dalam setahun. Kalau mau dikonversi pakai rupiah. Itu Imam Lais bin Sa'ad enggak pernah sampai ketemu haul dan nisab. Paham? Ketemu setahun itu enggak pernah. Tapi kalau dalam setiap saat total mungkin sudah sampai, kalau sekarang hitungannya sudah sampai triliunan mungkin dia sedekah. Tapi enggak pernah sampai nisab. Artinya apa? Dia sedekah terus, habis terus. Dia kasih siapa? Dia kasih ulama, sahabat-sahabat dia. Dia kasih Imam Malik, dia kasih ulama, Ya. Ini orang seperti Imam Lais. Itu kurang lebih seperti apa yang hadis Abu Bakar. Jadi orang boleh saja mau semuanya, tapi dia punya usaha bagus. Ya, ini pengen coba seperti Abu Bakar. Ya, besoknya bingung dia. Ngutang sana, ngutang sini, enggak, itu salah. Ya, itu besar pasak daripada tiang namanya. Ya, tapi dia bersedekah sebentar lagi juga bisa dia. Usahanya sudah, istilahnya itu sudah running well. Sudah zen, sudah mantap. Nah, baru dia mau macam-macam, jangan macam-macam. Belum apa-apa, baru Senin Kemis, mau semuanya. Ya, semuanya salah. Kalau sudah usahanya lancar, sistemnya sudah bagus, mau dia sedekahkan semuanya, fadl. Terserah. Mau 1 miliar sebulan, mau 100 miliar sebulan, sudah bagus, silakan. Iya. Seperti Imam Lais bin Sa'ad itu. Enggak pernah ketemu nisab. Enggak pernah numpuk hartanya. Di total-total, wah sudah ratusan miliar dan triliunan, sudah berapa dinar-dinar itu. Ya, di sini nafkah kepada diri sendiri dan orang-orang yang menjadi tanggungan kita, anak dan istri, ini ibadah yang mulia, yang lebih Allah cintai daripada yang selainnya, tapi harus diniatkan dengan niat yang ibadah. Ya, jangan cuman karena takut, ya. Ya, bersedekah kepada istri karena takut. Ya, atau cuman bersedekah kepada istri, nafkahi istri karena supaya istrinya tambah sayang, bukan itu, tapi
supaya Allah tambah sayang, itu yang paling utama. Ya. Kemudian kalau istri tambah sayang itu bonus. Ya. Kalau istri disedekahi enggak tambah sayang, cari yang lain. Itu kalau berani. Ya. Itu niatnya ibadah, niatnya cari keridhaan Allah. Jadi dalam menafkahi anak dan istri, karena itu ibadah, niatnya mencari keridhaan Allah, memenuhi kewajiban Allah. Ya. Hadis ini juga menunjukkan bahwasanya sedekah itu salah satu sebab diampuninya dosa. Ya, sebab diampuninya dosa. Taib. Kita cukup sampai sini, sudah masuk waktu Isya. Wabillahi taufik wassalamu nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma hamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu akbar. Allah